waktu itu kan sempat tim lama saya pernah uji coba dengan Persija, dan mungkin dari setelah pertandingan itu, mungkin hari itu nasib baik saya ada salah satu manajemen yang menghubungi saya menanyakan untuk gimana ketertarikan gak untuk kamu, maksudnya menawarkan jika bergabung dengan Persija. Dan itu saya menanggapnya sangat senang ya, intinya sebuah mimpi lah buat saya bisa bermain di tim Persija. Dan rezekinya mungkin setelah kompetisi 3-2 tim saya yang lama tidak lolos, jadi ya rezeki itu masih ada tawarannya, jadi saya ambil kesempatan ini. Pandangan kamu soal Persija gimana sih di musim ini? Ya kemarin cukup bagus ya, sangat bagus sih kalau menurut Iksan, karena beberapa pertandingan ini kan meraih hasil positif juga ya, jadi semoga konsisten ke depan dan juga Iksan bisa bantu berkontribusi banyak lah untuk tim. Kalau melihat mungkin itu tanda kutip peta persaingan di lini tengah, bisa sih ngelihatnya gimana? Bisa sih tetap optimis aja intinya, pokoknya tetap kerja keras aja, memberikan performa yang terbaik. Untuk masalah nanti mainnya itu serahkan sama pelatih. Jelas tiap pelatih bisa bakal berusaha keras untuk terus semangat yang memberikan permainan terbaik agar bisa mendapat kepercayaan pelatih. Target di Persija kan? Target di Persija sih pastinya kayak tadi ya, bisa berkontribusi banyak untuk tim, membantu tim untuk terus meraih hasil kemenangan. Kemudian di Persija ada pemain yang kamu idolakan masih? Ada sih sebenarnya ya. Siapa sih? Kalau dari dulu sebenarnya saya ngefans sama Mas Bebe, cuma kalau saat ini saya lihat itu Mas Tony ya. Okay. Oh ya, Mas Tony karena kepemimpinannya, ketenangannya, maksudnya dewasa, pengalamannya cukup banyak kan. Pasti itu membuat Iksan mengidolakan dia untuk saat ini di Persija. Tapi sejauh ini sudah kenal personal dengan sudah kenal dengan Mas Tony. Posisi sama gitu kan? Iya, sudah sama. Mas, kan di Persija milih nomor 24. Ya. Alasannya tanggal lahir 24. Jadi dari dulu emang 24 memilih nomor 24 karena itu tanggal lahir saya. Untungnya kosong di sini. Iya, untungnya kosong. Saat di Persija kan memiliki supporter dengan basis yang besar, yang fanatik, mereka juga loyal. Harapan dari mereka juga besar kepada pemain Persija. Untuk Iksan sendiri merasakannya gimana? Ya, sebenarnya sih pasti Iksan menjadi motivasi ya. Tentunya kalau buat Iksan pribadi, dukungan supporter itu menjadi motivasi. Setiap dukungan ataupun saran kritik itu juga menjadi motivasi tersendiri buat Iksan untuk bisa kerja keras dan kita di memberikan kontribusi terbaik untuk tim ini, dan selalu berharap di Jackmania bisa mensupport dan mendoakan selalu. Di Persija pasti bakal tinggal di Jakarta, bisa sebutin 3 kata untuk kota Jakarta. Jakarta kotanya para pemenang. Gue Iksan Kurniawan, gue Persija, gue champion.